TV3 pukul 10 malam ditayangkan sebuah drama bersiri baru lah, tajuknya Penggali Kubur dan Miss Sleepwalker. So kita tonton episod ketiga. Okay, itu dia sebuah drama bersiri bergenre komedi. Komedi seram kot. Cangkul, ayah macam tak bagi kerjasama dengan Ashraf. So, bagi yang belum sempat menonton drama bersiri ni daripada episod pertama, sekarang episod ketiga. Siri ni adalah siaran ulangan di TV3 di bawah slot Samarinda, yang mana dia pernah ditayangkan di dalam app tonton, sebahagian daripada tonton original lah, lakonan Izu Islam dan Rina Diana. So cerita dia pasal Ashraf, lakonan Izu Islam, yang selesa dan gembira dengan kehidupannya di bandar. Namun bapanya Pak Hamid mempunyai hasrat, untuk hasrat yang berbeza bagi anak terunanya itu. Ashraf telah dipujuk untuk pulang ke kampung dan menetap di situ bagi meneruskan legasi bapanya sebagai penggali kubur. Lepas tu tak kala Ashraf teruja dengan untuk melamar buah hatinya, Jasmine. Jasmine ni siapa? Jasmine lakonan Atika Suhaimi. Satu plot telah dirancang oleh Razif, anak kepada bosnya, untuk memastikan dia dipecat. Kehilangan pekerjaan serta buah hatinya kepada Razif telah melahirkan rasa kecewa, kecundang dalam dirinya dan mendorongnya untuk pulang ke kampung halamannya. Setibanya di kampung baru, dia mengetahui bahawa bapanya akan pergi melancong ke seluruh negara. Maka tanggungjawab ke atas tanah perkuburan jatuh kepada ke atas bahunya. Jadi Ashraf ni jadi penggali kubur yang baru lah. So Miss Sleepwalker ni siapa pula watak dia ni? Panjang lagi cerita ni. Ada seorang gadis bernama Syifa, lakonan Rina Diana, yang serta keluarganya baru pindah ke kampung. Mereka berharap kehidupan di kampung adalah lebih aman daripada di bandar. Ibu bapa Syifa beranggapan persekitaran kampung adalah lebih selamat buat anak perempuan mereka yang punya tabiat tidur sambil berjalan. So inilah Miss Sleepwalker kita, Syifa, lakonan Rina Diana. So kalau saya sempat, saya akan react setiap episode. So jom jumpa lagi. Sekian.